Lagi ele ayo kak. Terus angol kami. Gak tau gini kami merangol dari. Putus. Tak bisa keluar. Dampak dari terjadi banjir kemarin Selasa 14 Mei 2024, salah satu akses pertanian jembatan gantung di desa Resenan putus diterjang air luapan Sungai Bal, dan harapannya pemerintah Kabupaten Karawas untuk lebih agresif untuk menangani ini, karena hampir 80% dari warga desa Pasanan mata pencariannya di seberang sana, dan itu salah satu akses untuk menyeberangi Sungai Bal. Dan sekali lagi harapannya Bupati, Wakil Bupati untuk lebih cepat atau lebih memperhatikan kami, karena itu salah satu akses untuk menumbuhkan pertanian ekonomi penting ya. Penting di desa Pasanan. Itu ada kebun apa aja di seberang? Di sana hampir rata, ada kebun kopi, karet, sawit, dan itu dominannya masih di karet. Nah, untuk saat ini musim penghujan, takutnya nanti ibu-ibu yang ingin menyedap karet untuk menyeberangkan air terlalu tinggi, sehingga harapannya untuk jembatan segera diperbaiki. Jadi sekarang kesulitan, Pak? Untuk saat ini kesulitan untuk menyeberangi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.